Dua eksekutor yang menjadi pelaku pembunuhan seorang ayah dan anak di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap di Lampung. Penangkapan ini kerjasama Polda Metro Jaya dengan Polda Lampung. Kepolisian Lampung menangkap dua eksekutor pembunuhan seorang ayah dan anaknya yang jasadnya dibakar di sebuah mobil di Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu pelaku ditangkap di sebuah rumah. Pelaku tidak melakukan perlawanan ketika akan ditangkap. Sementara pelaku lainnya ditangkap di sebuah bangunan yang tidak terpakai. Kini polisi masih memburu dua eksekutor lainnya yang masih buron. Sementara itu, otak pembunuhan merupakan istri korban dan anaknya berhasil ditangkap pihak kepolisian di Jakarta.